Tuan-tuan bagi, sekali lagi dia hantar WhatsApp book. Penuh, penuh ni main ni, beratuk. Tapi alhamdulillah, Allah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Yang berbahagia Tuan Imam, barisan jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala masih lagi dapat sama-sama kita berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, masih lagi dapat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dapat kita berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita daripada bulan Ramadan ini dengan mendapat afun, dengan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan mendapat kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Afun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila mendapati ataupun dapat Lailatul Qadar, maka kita doalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf dan yang sukakan kemaafan, maka maafkanlah aku. Ini doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbeza di antara maghfirah dengan afwun. Maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala, afwun, kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini dibincangkan oleh ulama yang mengatakan bahawa maghfirah Allah Subhanahu wa taala, keampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita ataupun Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita, tetapi masih lagi kesalahan-kesalahan kita dicatat di dalam kitab kita. Kitab kesalahan-kesalahan kita masih lagi dicatat walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa kita. Dan esok Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita, cuma kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan tanya juga, kenapa kamu buat lagu ni, tetapi tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau afun, kemaafan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan kita yang lalu, dosa-dosa kecil kita yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya lenyap, tak ada dah ditulis dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidak ditulis dalam kitab amalan kita, dah tak ada dah, dan kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kita. Itu perbezaan di antara maghfirah dan juga afun. Maghfirah, keampunan Allah, afun, kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Ini diperbincangkan oleh ulama-ulama tentang, jadi mudah-mudahan kita mendapat afun Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ataupun di hari 10 malam yang terakhir ni. Tuan-tuan carilah Lailatul Qadar, tak kiralah sama ada malam ganjil ataupun malam genap, kita bulunlah. Seperti mana yang sebelum-sebelum ini saya bagi tahu, kalau kita tak boleh nak bangun malam, kita berbeza dengan negara-negara Arab. Orang-orang Arab tuan-tuan, 10 malam terakhir penuh mereka dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak kira budak-budak, tak kira remaja, tak kira orang tua, mereka akan penuhkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan, sebab mereka tahu tentang kelebihan Lailatul Qadar. Kita pun penuh juga, penuh di mall-mall, penuh di apa nama, di Kamdar, penuh di Allahu Akbar, sampai kadang-kadang jalan tu jam tuan-tuan di Mahabah ni. Saya duduk di Perdah tuan-tuan, jam jalan nak keluar pun tak boleh. Punya serabut tuan-tuan. Kita tengok pun kita tak faham masyarakat kita. Apa yang mereka nak cari? Awak belah siang tak boleh ke cari baju Melayu? Belah siang tak boleh ke? Ni lepas-lepas tak pergi lepas Zuhur, pilah tu. Pasal Kemboja Kubah Menerung duk buka lagi tuan-tuan. Saya lalu tadi nampak buka lagi. Pilah. Kenapa nak tunggu waktu malam? Sebab apa? Sebab lepas buka puasa baru ada semangat. La ilaha illallah. Ini mentaliti masyarakat kita. Mentaliti masyarakat kita. Bukan salah kita nak pergi beli baju raya, bukan salah kita nak pergi, Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi kefahaman yang perlu kita ada,
kefahaman yang perlu kita ada. Kita kena ubah mentaliti kita, paradigma kita, tuan-tuan, supaya apa? Kita dapat Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Orang Arab 10 malam terakhir penuh dengan rumah Allah Subhanahu wa taala beribadat, cari Lailatul Qadar, taharrau Lailatul Qadri. Nabi SAW peringatkan kepada kita taharrau. Apa maksud taharrau? Taharrau, carilah satu perintah atau disebut sebagai fi'al amar, satu perintah, taharrau Lailatul Qadri fi asyairil awakhir min Ramadan. Ada satu hadis lagi mengatakan taharrau Lailatul Qadri pada waktu-waktu yang ganjil. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apalah tuan-tuan, tak kiralah ganjil ataupun genap dan sebagainya, kita carilah Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Kita nak buang mentaliti ni tuan-tuan, yang mana kita sibuk 10 malam terakhir dengan kita nak beli pakaian, kita sibuk dengan nak beli kuih dan sebagainya. Kalau boleh kita belilah waktu siang. Waktu sekarang ni cuti, siang belilah. Malam kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam sajalah kita sembang-sembang ni tuan-tuan. Semalam saya buka puasa dekat kepala batas. Buka puasa tuan-tuan, lepas-lepas buka puasa tuan-tuan, kita sedih. Surau tak ramai, tapi bila time buka puasa ramai orang. Sedih dah tuan-tuan, sedih kan? Surau ada 3-4 orang yang semayang, tapi time buka puasa tu ramai orang. Kemudian dah habis buka puasa tu, ada satu kerombolan datang penuh, remaja-remaja kita. Bila saya tanyalah, saja tanya, kita ni saja tanya, buat apa tu? Dia pun siap bawa bantal. Eh, nak kiam ke, kata, bawa bantal ni? Tak mau sebut di mana tempat dia, tapi dekat-dekat kepala batas ni bawa bantal. Rupanya mereka ada pertandingan game. Subhanallah, 10 malam terakhir dianjurkan pertandingan game, nak lawan game ni. Nampak tak tuan-tuan? Rosak tak remaja kita tuan-tuan? 10 malam terakhir sepatutnya kita sibuk dengan apa? Dengan nak cari Lailatul Qadar, beribadah di rumah Allah. Tapi remaja-remaja kita disibukkan 10 malam terakhir dengan main game. Gamaknya masjid pun nak kena pikir juga, nak kena tarik mereka. Masjid pun kena buat juga satu program 10 malam terakhir kita buat pertandingan game. Tapi kita kena bagi syarat-syarat. Takat pukul 10, lepas tu kita tidur, mangkit sekali lagi kita buat qiyam. Kena buat juga. Masjid pun kena pikir juga, supaya apa? Ada orang kata apa, satu benda yang menarik kepada masjid. Buah satu meja snooker kan, okey tak apa, jolok pergi buah snooker, buah biliat ke apa, ada lepas-lepas asak ke tu, dia tak, Tok Imam sing-sing lengan kan tu, dia bagus yang tanya pak lagi, dia pun kata jentik teluk setan. Jentik teluk setan ni tuan-tuan, snooker ni dia ada yang halal, ada yang haram. Dia skill tuan-tuan, skill. No, kita snooker ni skill, pak. Kalau main, macam main kerem, kerem kan skill. Snooker pun skill, tak salah. Tapi yang salahnya bila ada judi. Itu yang salah. Bila dia letak satu daun truk pak atas meja, itu yang salah. Allahu Akbar. Sebenarnya benda tu boleh jadi halal kalau kita gunakan skill kita. Tapi yang salah bila ada judi. Jadi kita kena ubah kan, kena ada inovasi. Kan, nak tarik remaja-remaja kita ni main masjid, cara dia macam mana? Buat pertandingan game, tak apa kan, pasang wifi satu, buat pertandingan game, tak apa bagi dia pemain game. Tapi dalam pertandingan game tu, kita kena sebutkan SOP-SOP dia. Kita kena bagi tazkirah sikit. Kita nak main game tak salah, tapi bila masuk waktu solat kan, jangan kita buang masa begitu saja. Ini kita bagikan pendekatan-pendekatan kepada mereka supaya mereka faham. Nak main game tak salah, tapi kalau kita tidak abaikan solat, tidak abaikan puasa dan sebagainya. Sebab apa? Kita nak melawan. Di antara orang-orang yang nak tarik mereka ni kepada perkara-perkara yang tidak elok, kita pun kena buat satu program untuk tarik balik mereka ini kepada perkara-perkara yang baik. Kan? InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahanlah kita dapat manfaatkan sebagai satu cadangan. Mana nak tahu kan? Mudah-mudahan. Jadi insyaAllah kita pulun Lailatul Qadar tuan-tuan 10 malam terakhir ni. Saya teringat tuan-tuan dalam satu kitab ataupun Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia ada buat satu metrik berkaitan dengan Lailatul Qadar ini. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, dia kata kalaulah awal pada bulan hari Ramadan itu jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar pada malam yang ke-29. Kata Imam Al-Ghazali. Pendapat ini juga adalah pendapat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Kalau malam yang ke-27 itu adalah pendapat daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Umar dan juga daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalaulah awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Ahad, maka 27 Ramadan adalah Lailatul Qadar bagi pendapat Sayyidina Umar, Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas. Kalau 29 jatuh pada hari Ahad, 1 Ramadan, itu adalah pendapat Sayyidatina Aisyah dan juga pendapat Imam Al-Ghazali. Sebab mereka ini buat kajian, buat kajian untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tak buat kajian, kita hanya membiarkan Ramadan itu pergi begitu saja, ataupun Lailatul Qadar itu pi begitu saja. Kita tak cari. Sedangkan Nabi SAW kata, taharrau, carilah Lailatul Qadar. Maksud dia apa tuan-tuan? Bila satu perintah Nabi SAW suruh cari, maka kita kena cari sungguh-sungguh benda ni, kan? Kalau kata Imam Al-Ghazali juga, kalaulah awal bulan Ramadan jatuh pada hari Isnin, maka Lailatul Qadar pada malam yang ke-21. Kalaulah jatuh pada hari Selasa, maka malam Lailatul Qadar adalah pada 27, malam yang ke-27. Kalaulah jatuh pada hari Rabu, maka Lailatul Qadar akan dapat pada 29. Kalaulah jatuh awal bulan Ramadan itu pada hari Khamis, akan dapat Lailatul Qadar pada malam yang ke-25. Ataupun kalaulah jatuh pada hari Jumaat, Lailatul Qadar pada malam 27. Dan kalaulah jatuh pada hari Sabtu, Lailatul Qadar pada malam yang ke-23. Ini kajian yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi sebagai satu, orang kata sebagai satu penanda aras ataupun sebagai satu petunjuk kepada kita untuk kita mencari Lailatul Qadar. Tapi tidak mengapa tuan-tuan, pulunlah, carilah. Sekarang ni kita malam yang ke-23, semalam 22, betul tak? 23, carilah. Kan saya dah beritahu, kalau kita tak boleh nak bangun malam, kalau kita boleh bangun malam, satu bonus, satu bonus kepada kita. Kalau kita tak boleh nak bangun malam, maka kita solat dah isyak berjemaah, bangunkan dengan solat tarawih, solat witir jangan lupa. Kemudian subuh kita datang, buat lagi solat subuh berjemaah, maka Allah Subhanahu Taala telah mencatat bagi kita, kita telah membangunkan sepenuh malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ini saya selalu ulang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai peringatan untuk diri saya dan juga untuk diri tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, supaya kita dapat Lailatul Qadar. Jangan kita sibuk dengan Lailatul Qadar, jangan kita sibuk dengan Lailatul Bazar, Lailatul Mahabbah apa semua. Kita stop dulu waktu malam, carilah pada waktu siang. Baju-baju raya ke kuih-kuih raya yang tunjuk-tunjuk tu kan, nampak bentuk lain-lain tapi rasa sama. Itu keistimewaan kuih raya pada 10 malam terakhir, kan? Nampak bentuk lain, ini bentuk bintang, ini bentuk bulan sabit, ini bentuk bulan penuh. Bila makan rasa sama ya, kan? Nampak tak? Itu yang kita duk cari tu, yang kita duk cari tuan-tuan. Tapi kita stop dulu, carilah waktu siang. Malam kita tumpu beribadah kepada Allah. Nak buat 8 pun tak apa, nak buat 20 pun tak apa. Orang yang buat 8 jangan duk peleceh orang yang buat 20. Orang yang buat 20 jangan pula duk kecam orang yang buat 8. Buat sekadar kita mampu tuan-tuan. Takut nanti bila kita duk pulun-pulun, ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Allah Subhanahu Wa Taala itu mudah. Walan yushaddadin illa ghalabahu, jangan kamu payahkan dalam agama sehingga kamu dikalahkan oleh ibadah kamu. Kita duk payahkan dalam agama tuan-tuan sehingga kan kita dikalahkan oleh ibadah kita. Itu sebabnya 10 malam terakhir pakat tengok orang tak ada dah, tinggal Tok Imam, Tok Siak dan beberapa orang yang dah uzur-uzur, yang dah pencin, yang lain-lain semua tak ada dah. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita mensyadidkan dalam kita beragama ataupun kita beribadah tuan-tuan. Pada awal-awal Ramadan tu kita pulun, tapi bila kita dah nak keluar tu sepatutnya kita kena pulun lagi, bukan kita tinggalkan begitu saja. Pemahaman ini perlu kita buang, pemahaman ini perlu kita tolak jauh-jauh, supaya apa? Kita dapat Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu Wa Taala janji, yang Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umur tak panjang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut umur umat Nabi Muhammad 60-70. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi 80-90 tu ekstra, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Taala kurniakan. Kalau panjang pun duk jadi masalah dalam masyarakat, kalau umur panjang pun kalau tidak memberi manfaat pada masyarakat tak guna juga. Biar umur kita pendek tapi kebaikan kita sentiasa disebut oleh orang ramai. Pak Mat ni dulu baik orangnya. Pak Mat ni dulu selalu main masjid. Pak Mat ni selalu bersihkan kapet masjid. Pak Mat ni selalu cuci kolah masjid. Kebaikan yang kita lakukan sentiasa disebut oleh jamaah, sentiasa disebut oleh orang ramai. Itu yang kita nak. Walaupun kita telah meninggal dunia, sebab pahala itu akan berterusan bila kita berada di alam barzah dengan kebaikan yang kita lakukan, bukan kejahatan yang kita lakukan. Itu yang kita nak. Walaupun umur kita pendek 60-70 yang disebut dalam hadis Nabi SAW, tapi kita mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan kita akan dapat. Contohnya Lailatul Qadar, tuan-tuan. Walaupun umur kita pendek, tapi kebaikan Lailatul Qadar khairum min alfi shahr, lebih baik daripada 1,000 bulan. Itulah yang nak kita dapatkan. Faham? Kita beribadah kepada Allah. Kalau kita buat solat isyak berjemaah sambung dengan tarawih, orang yang buat 8 jangan lupa untuk tidak melakukan witir. Faham? Kita buat 20, kita buat witir. Yang buat 8 pun janganlah dengan muka yang suci, hening jernih, walaupun ke belakang, tetapi jangan lupa ikut lagi imam 2 rakaat untuk buat witir dan 1 rakaat untuk kita buat sorang-sorang. Faham? Jangan kita duk rasa sat lagi aku boleh manggil malam, kan? Takut dengar ayat tu je. Malam pun tak manggil, esok pun tak manggil. Tu kita takut, tuan-tuan. Betul tak? Itu yang kita takut. Buat dulu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia akan buat witir selepas solat Isyak. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok orang yang bermazhab Abu Hanifah, orang yang bermazhab Abu Hanifah, selepas solat Isyak mereka akan solat witir 3 rakaat. Mereka mengikut apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, sebab apa dia buat witir 3 rakaat ataupun dia buat witir selepas solat Isyak? Sebab dia takut dia tak bangun pada 1/3 malam. Padahal dia bangun, cuma dia rasa takut-takut tak bangun, dia buat. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW pun disebut, buat sama ada di awal waktu ataupun di 1/3 malam. Sebab apa? Orang yang buat pada 1/3 malam, malaikat memerhati ataupun malaikat menyaksikan akan witir yang dilakukan. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Faham? No? Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dia akan buat witir pada waktu bila? Pada 1/3 malam. Sebab Sayyidina Umar ini orang yang berprinsip. Sayyidina Umar ini orang yang tegas. Dia yakin dia boleh solat witir pada 1/3 malam dan dia yakin dia boleh bangun 1/3 malam. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia akan buat witir pada 1/3 malam. Dia yakin dia boleh bangun. Ini perbezaan di antara 2 orang sahabat yang menjadi rahmah kepada kita. Kita nak buat selepas solat Isyak pun boleh. Kita nak buat selepas 1/3 malam pun boleh. Tak ada masalah. Jangan kita pergaduhkan. Kalau kita dah buat witir 3 rakaat, maka kalau kita bangun tahajud, tak perlu dah kita nak ulang witir kita. Boleh faham? No? InsyaAllah mudah-mudahan benda ni kita menjadi amalan kepada kita. Buat Isyak tuan-tuan, kalau kita rasa tak boleh nak bangun, kita buat solat witir 3 rakaat. Ini yang Allah disarankan kepada kita, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita tak payahlah nak bergaduh 20 ke 8 ke. Yang buat 8 jangan kecam orang 20, jangan duk peleceh orang yang 20. Hampa tak apalah, hampa semua pencin-pencin apa semua kan, marah pula kan. Apalah hampa pencin tak apalah, lepas-lepas tu hampa lenak sampai ke tengah hari. Kami ni esok pagi nak kerja. Tak payah. Buat sekadar keikhlasan hati kita. Jangan kita duk kecam siapa-siapa. Yang buat dapat pahala, yang tak buat tidak dikeji. Itu kita kena faham maksud sunnah. Kena faham maksud sunnah. Tak buat tidak dikeji, buat dapat pahala. Boleh faham? No? Buat witir lebih afdal daripada solat tarawih. Ba'diyah dan qabliyah lebih afdal daripada solat tarawih. Faham? InsyaAllah tuan-tuan. Ba'diyah dan qabliyah disebut dalam hadis yang sahih. Orang yang solat 12 rakaat pada waktu siang dan malam, maka dia akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Orang yang buat witir disebut juga, malaikat akan menyaksikan solat witirnya. Solat tarawih, sebab apa? Solat tarawih ada hanya pada bulan
Ramadan. Itu pun ada khilaf ulama, ada yang mengatakan hadis yang menceritakan tentang tiap-tiap hari kelebihan untuk kita salat tarawih itu adalah hadis yang palsu. Tapi kita tak mau memperselisihkan dalam perkara ini. Kalau kita nak menggalakkan diri kita, boleh je kita nak ikut apa yang disebut dalam hadis tersebut yang dikatakan palsu itu, supaya pun menjadi tasjiq, supaya menjadi motivasi kepada kita untuk kita melakukan solat tarawih. Tapi tak boleh kita nak sampaikan kepada orang lain. Hatta hadis palsu ataupun hadis daif. Hadis daif kita hanya boleh beramal dalam amalan kita saja, tapi kita tidak boleh sampaikan kepada orang. Kalau kita sampaikan kepada orang, kita kena ceritakan kedaifan hadis tersebut. Itu saja. Tapi jangan kita perselisihan. Jangan kita perselisihkan benda ini untuk keharmonian masyarakat. Biarlah ada kefahaman kepada kita untuk kita melakukan ibadah. Janganlah kita terlampau melakukan ibadah, terlampau memperkeras-keraskan ibadah. Akhirnya ibadah itu akan mengalahkan kita. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ghalabahu. Dengan kamu memperkeras-keraskan ibadah kamu, takut nanti ibadah itu akan mengalahkan kamu. Waqaribu wasaddidu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata wasaddidu, berlakulah lurus. Waqaribu, dekatkan diri kamu kepada Allah. Wa abshiru, berilah berita gembira untuk syurga Allah. Wasta'inu bil ghadwati war rauha, dan mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala bil ghadwati war rauhah, pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Wa syai'um minadduljah, dan sebahagian daripada waktu malam. Minta tuan-tuan, walaupun amalan kita sedikit tuan-tuan, buat 8 saja, minta pada Allah, ya Allah, ini yang aku mampu, ya Allah, dan bantulah, ya Allah, supaya engkau terimalah amalan ini walaupun sedikit. Walaupun kita boleh tahajud 2 rakaat sebelum kita nak sahur, yang itulah kita minta pada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Saya dah beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, ahsanu amala yang disebut dalam Al-Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maknanya amalan yang terbaik, bukan aktsaru amala, bukan amalan yang banyak, tetapi amalan yang terbaik itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah, kuatkan azam kita, kuatkan tekad kita, kuatkan semangat kita, berbaki lagi berapa hari, 7 hari lagi tuan-tuan. Pulunlah kita untuk mencari Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Jangan kita duk sibuk dengan yang luar tuan-tuan. Kalau nak berbelanja pada waktu siang, malam kita tumpukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 malam terakhir dia akan gerak isteri-isteri dia, gerak anak-anak dia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memperketatkan kain dia. Apa maksud ketat kain tuan-tuan? Ketat kain maknanya dia tidak bersama dengan isteri dia, isteri-isteri dia. Bukan maksud ketat kain sebab apa, makan banyak dah. Makan banyak kan, perut naik kembung, perut naik terik tuan-tuan. Ketat kain tak. Maksud ketat kain, dia tidak bersama dengan isteri-isteri dia. Dia hanya duduk beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. 10 malam terakhir gerak isteri-isteri dia untuk bangun qiam. Dia faham? Kan? Nak gerak isteri pun dia ada cara. Bukan kita boleh goncang katil, bangun-bangun, bangkit-bangkit. Tak. Kadang-kadang dia tengok muka kita dia jadi meluat. Orang perempuan ni pun. Orang perempuan ni, cerita orang perempuan. Orang perempuan ni kena tegur selalu. Orang perempuan, isteri kita ni kena selalu diperingatkan. Dalam kita duk peringat tiap-tiap hari pun dia buat juga. Duk peringat, sudah-sudahlah Shopee, sat-sat Shopee, sat-sat Shopee. Kadang-kadang meluat dengar bunyi Shopee, Shopee tuan-tuan. Duk peringat ni. Orang perempuan ni, baju tu Tok Zul lah ketat sangat, pakailah longgak-longgak kan, Allah bang sekali ni je. Dalam dok pesan dia, order lagi Shopee, tengok pakai punya ketat tuan-tuan, baju ketat. Dalam kita dok pesan supaya pakai longgak-longgak, dia pakai lagi ketat. Allah, nak pakai kat rumah je bang. Ya tak apalah, pakai kat rumah lah, jangan pakai keluar. Okey tak apa bang, saya pakai kat rumah. Dia pandai, dia pakai kat rumah. Dia buat birthday party, dia panggil kawan-kawan, dia main kat rumah. Sama juga ni orang perempuan ni. Dalam duk pesan, dalam duk peringat ni, kakak-kakak yang berada di belakang, jangan kecam saya. Hashtag jangan kecam saya. Saya nak abang benda ni. Supaya apa? Supaya kita tak buat benda ni. Suami kena tegur isteri yang pakai baju ketat-ketat ni, kena tegur. Kalau tak tegur, kita akan jadi lelaki yang dayus. Maksud lelaki yang dayus ini disebut dalam hadis Nabi SAW, la yanzuru
Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lihat kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berkata-kata dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pandang kita dengan pandangannya rahmah. Jika lelaki yang dayus, lelaki yang dayus ini apabila tidak menegur isterinya. Tapi kalau tegur tuan-tuan, masih lagi tak mau berubah, takkan kita nak cerai dia pun. Tak kan? Jadi kita mohonlah doa kepada Allah. Ini kesempatan 10 malam terakhir, doalah kepada Allah supaya isteri kita menjadi isteri yang saleh dan salihah. Anak-anak kita menjadi anak-anak, isteri kita menjadi isteri yang salihah. Saleh, salihah tu dah bunyi lain dah tuan-tuan kan? Isteri kita menjadi isteri yang salihah. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Macam tu juga dengan suami. Yang degil-degil, yang jenis nakal-nakal, isteri bangkit malam bangun, ya Allah, berilah hidayah kepada suamiku, ya Allah, berilah hidayah kepada suamiku, ya Allah. Akhirnya dapat hidayah sungguh. Seorang lagi nama Hidayah. Baik. Semua kena betul-betul. Hidayah yang macam mana? Taufik dan hidayah. Jangan sebut hidayah saja, takut nanti suami dapat hidayah semua. Kalau sebut taufik dan hidayah, mungkin dia seimbang kan? Boleh faham lah? Macam tu juga skill kita nak gerak isteri kita. Bukan kita boleh goncang katil, saat lagi dia nampak kita, dia menyambah. Ini abang tiap-tiap hari nak gaduh tu, nak gaduh kan? Kita duduk goncang katil, mangkit. Nabi SAW bangun, gerakkan isteri. Kita pun semangat. Cara dia macam mana? Tak payahlah kita nak marah-marah. Kita hanya berbisik sahaja kepada dia. Tak payahlah bisik Yusuf Tayub. Yusuf Tayub. Tak payah. Bisik kepada isteri. Pergi kat telinga dia. Mah, abang nak nikah seorang lagi. Bagi tak bagi, nak juga. Nampak? Dan dia bangun. Dia mesti bangun, Mia. Dalam dia duduk sembahyang kat belakang kita, dia kata, "Ai, aku ni duduk nampak kecil besar lelaki aku ni kan. Silat-silat naik kuali," dia kata atas kepala. Nampak? Itu cara. Bagi orang perempuan pula, skill nak gerak suami pun ada cara. Bisik juga ke telinga suami, "Gerak abang, mah benarkan abang kahwin seorang lagi." Tu dia mangkit-mangkit tuan-tuan dengan tak gosok gigi, dengan tak mandi, angkat tadah tangan, "Ya Allah, nikmat apakah ini yang kau telah berikan kepadaku, ya Allah." Nampak? Dia berdoa di sepertiga malam. "Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Adakah aku bermimpi ataupun realiti?" Nampak? Kan? Itu cara dia. Nak buat-buat, tak buat pun tak faham. Kalau berani, buat. Kalau tak berani, jangan buat. Yang tu je. Kan? Tapi kita kena gerak isteri kita, anak-anak kita untuk cari Lailatul Qadar. Kalau tak mampu, saya dah beritahu kepada tuan-tuan dan perempuan. Isyak berjemaah. Subuh berjemaah. Bangunkan tarawih. Jangan lupa witir. Doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak doa, doalah walaupun amalan kita sedikit, Allah Subhanahu Wa Taala terima. Tadi disebutkan, jangan kita terlalu memperkeraskan, akhirnya kita akan dikalahkan dengan ibadat kita. Biar kita buat sedikit. Kita boleh buat tahajud 2 rakaat sebelum kita nak buka apa, sebelum kita nak bersahur, buat tak apa. Tapi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tahajud kita tuan-tuan inna ataina bagi 2 pun tak apa. Janji kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita walaupun sedikit ni tuan-tuan, dan menjadi asbab untuk kita dapat syurga Allah, dan menjadi asbab untuk kita mendapat afun Allah Subhanahu Wa Taala, kemaafan Allah Subhanahu Wa Taala, maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Amat rugilah kalau 10 malam terakhir yang berkesempatan yang berbaki ini kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya tuan-tuan. Insya-Allah pulun. Saya beri peringatan kepada diri saya dan juga diri tuan-tuan. Saya pun nak kena buat juga. Janganlah saya bercakap tapi saya tak buat. Diri saya juga saya memotivasikan. Apabila saya bercakap, saya memotivasikan diri saya dan juga diri tuan-tuan untuk sama-sama kita bangun, untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada 10 malam yang terakhir ataupun berbaki 7 hari lagi tuan-tuan. Terpulunlah sehinggalah apabila kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambut dengan kegembiraan, dengan kita bertakbir. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Satu kegembiraan ketika mana dia berbuka. Ada ulama memperbahaskan berbuka waktu sehari petang kita buka, dan ulama mengatakan juga berbuka itu pada kita nak menyambut Aidilfitri. 1 Syawal kita tak puasa. Tidak, waktu tu kita bergembira tuan-tuan dengan bertakbir dan sebagainya. Satu lagi,
kita bergembira inda liqa'i rabbih, ketika mana kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak bagi pingat kepada kita, kalau kita solat berjemaah dapat 25 hingga 27, ada sebut dalam hadis Nabi SAW, solat berjemaah 25 hingga 27 pahala yang kita dapat, solat seorang-seorang dapat satu. Tetapi puasa, kita tidak tahu berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan pahala dia kepada kita. Kita tak tahu sebab tidak disebut pun. Siam puasa adalah bagi aku, terpulang pada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk aku bagi hadiah, untuk aku bagi pahala kepada hamba-hambaku yang berpuasa, dan akan masuk pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, babur rayyan, yang dinamakan sebagai babur rayyan, itu pintu orang-orang yang berpuasa, pintu syurga yang disebut sebagai babur rayyan. Jadi inilah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita nanti. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana, minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terima apa sahaja amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini supaya menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah. Pagi raya tuan-tuan, kita bertakbir dengan penuh semangat. Orang Arab, mereka akan keluar daripada iktikaf selepas solat subuh, satu Syawal, keluar mandi-mandi, kemudian masuk balik ke masjid untuk solat hari raya. Mereka berpuasa, tuan-tuan, sebulan dan beraya 3-4 hari saja. Berbeza dengan kita, puasa sebulan, beraya pun sebulan. Walaupun puasa kita tak sampai pun sebulan. Kan? Oh, 10 hari je puasa. Yang 20 lagi tu mulat tuan-tuan, tak puasa. Tapi raya tuan-tuan sebulan. Ni dah mula dah pasang lagu raya, selamat hari raya. Kegembiraan, keseronokan tu telah terzahir. Tapi puasa 10 hari ya. Itu pun alhamdulillah kalau 10 hari. Kau tak puasa langsung. Ada tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Saya bersembang dengan hakim mahkamah tinggi syariah baru ni tadi. Dia kata ada satu tahun tu 99 orang yang tak puasa didakwah. Subhanallah tuan-tuan. 99 orang yang tak puasa didakwah. Bukan tak puasa sebab dia makan dalam rumah ke ataupun dia sakit uzur, tak ni. Bangga dia boleh hisap rokok tepi jalan. Bangga dia boleh makan tepi kedai mamak. Ni. 99 ada satu tahun tu. Dia kata ramai orang yang tak puasa. Tahun ni pun dia kata ramai. Tapi masa dia habaq kat saya tu baru 10. 20 hari tak tahu berapa banyak dia dah. Kan? Dia tak boleh nak bagi satu jumlah yang detail. Sebab apa? Tak habis lagi 20 hari. Tak boleh nak bagi satu jumlah yang detail. Tapi dia kata dalam satu tahun tu ada 99 kes dakwaan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. La ilaha illallah tuan-tuan. Kita takut tuan-tuan. Takut. Kadang-kadang kita letih niaga pun ada juga. Saya pernah duduk di masjid daerah bandar seberang tengah tuan-tuan, bandar Pedak. Niaga ni. Kan ada bazar Ramadan sini, tak ada bazar Ramadan kan? Dalam masjid ada bazar Ramadan tuan-tuan. Kita pi di tandas masjid bawa wokok, sawok. Depa buat kerja daripada pukul 3 pukul 4 penyediaan untuk jual juadah Ramadan tuan-tuan. Depa tak larat buka puasa. Tapi laba depa nak, puasa depa tak mau. Ini yang kita takut tuan-tuan. Biarlah kita puasa dengan penuh keimanan, muhasabah diri kita, motivasi diri kita nakkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan, insya-Allah nah. 10 malam terakhir ni kita pulun, ada berbaki 7 hari kita pulun sehinggalah kita keluar dalam keadaan kegembiraan. Kita bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu standard, standard orang Malaysia lagu Hijaz. Allahu akbar, Allah, mendayu-dayu. Kalau di negara Arab, mereka bertakbir dengan semangat. Siapa yang pernah pi umrah 10 malam terakhir dan semayak, beraya di sana, takbir mereka macam mana? Takbir kalau di Madinah tu tuan-tuan, kalau saya duduk di Yaman dulu takbir dia Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semangat. Sebab apa? Dalam takbir raya tu menceritakan tentang peperangan Ahzab. Cerita tentang peperangan Ahzab ni sehinggakan Nabi SAW diceritakan dia tidak menggiliri ataupun dia tidak tidur di rumah isteri-isteri dia, tak gilir pun rumah isteri dia. Banyak Rasulullah SAW duduk dengan sahabat memikirkan bagaimana nak
berperang dengan musuh yang pada masa itu 30 ribu orang bergabung di antara tentera Yahudi dan juga kafir Quraisy. Yahudi dan kafir Quraisy bergabung. Umat Nabi Muhammad SAW ataupun sahabat-sahabat Nabi SAW 10 ribu orang. Nak berperang dengan 30 ribu. Nabi SAW duk fikir lagu mana nak kalahkan mereka ni. Akhirnya satu saranan, satu nasihat, satu cadangan daripada Salman Al-Farisi untuk membina parit. Peperangan Ahzab juga disebut sebagai peperangan Khandaq. Akhirnya peperangan tu tak berlaku, tuan-tuan. Peperangan tu tak berlaku apabila ada musuh-musuh Islam yang jatuh dalam parit tu dan dibunuh. Apabila jadi macam tu, musuh-musuh tak boleh nak masuk. Akibat daripada dibina parit tu tak boleh nak masuk. Akhirnya peperangan itu tidak berlaku. Wahazamal ahzaba wahdah. Allah Subhanahu wa taala hancurkan musuh-musuh Allah dengan kekuasaan dia. Disebut dalam takbir tersebut. Wahazamal ahzaba wahdah. Allah Subhanahu wa taala hancurkan musuh-musuh Allah. Maknanya tak berlaku peperangan tersebut dengan kekuasaan dia. Kita standard lah kan. Allah. Dahlah lagu Hijaz tak apalah, tak salah tuan-tuan. Nak buat lagu ke tak ada masalah. Ni last ni tuan-tuan sikit lah. Tak ada masalah. Tapi masalah dia tuan-tuan, bila Hijaz tu dia sedih sikit tang hujung tu. Allah, anak aku 2 tahun tak boleh, tahun 3 pun tak boleh. Buat macam ni Allah. Habis kan. Oh, dia lagu Mendayu tu last kali tu menangis teriak. Patutnya semangat, kegembiraan. Kegembiraan kita telah melalui, kita dapat melawan hawa nafsu kita daripada godaan syaitan dan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan, saya nak cerita, ada juga benda-benda yang saya nak cerita, tapi oleh kerana kita nak cari semangat ni 10 bulan terakhir ni. Pulun tuan-tuan, ada berbaki 7 hari ni pulun insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Jangan lupa bayar zakat. Kadang-kadang 20 bulan lupa bayar zakat. Bayar bila? Selepas hari raya Aidilfitri. Apa hukum dia? Hukum dia berdosa. Walaupun dikira sebagai sedekah biasa tetapi berdosa. Ada. Semalam ada orang telefon ni, ustaz, dia nak bayar zakat tahun lepas dengan tahun ni. Eh, tahun lepas pun ada. Tahun lepas tak ada bayar. Ada. Baru ni ada AJK Masjid telefon, ustaz, ustaz ni nak tanya ni, ada orang ni dia nak bayar zakat, ustaz. No, zakat tahun ni dengan tahun lepas. Saya kata tahun ni kena bayar, tahun ni wajib. Tahun lepas, tahun lepas sedekah biasa dan berdosa. Hukum dia berdosa. Jangan kita terlupa. Kadang-kadang sibuk dengan kerja, sibuk dengan berniaga kan, lupa nak bayar zakat. Yang mana berniaga di bazar-bazar Ramadan tu, jangan lupa untuk keluarkan zakat dalam kesibukan kita berniaga. Yang bekerja pun dengan bisnes dan sebagainya, import export ke luar negara, dalam negara, jangan lupa untuk keluarkan zakat walaupun dalam keadaan kita sibuk. Faham? Boleh faham tak? InsyaAllah. Kalau kita terlupa, maka bayaran itu hanya menjadi sedekah biasa dan kita berdosa. Itu je. Begitu hukum nak, orang yang bayar zakat pun, kalaulah dia mati sebelum masuk hari raya, maka perlu tak dia bayar zakat? Tak perlu. Sebab dia hidup pada tahun tu saja. Dia kena hidup pada Ramadan dan Syawal. Barulah dia kena wajib bayar zakat. Orang miskin macam mana? Orang miskin yang boleh menyediakan makanan pada pagi hari raya, maka baginya wajib zakat. Kecuali dia tidak boleh menyediakan makanan pada pagi hari raya. Gelandangan, contohnya tentang gelandangan. Tak ada apa nak makan, kan? Mengharapkan orang beri je kepada mereka. Baru ni Majlis Abdullah Fahim ada buat kan, program gelandangan, tidak bagi di apa, di mana, di belah Georgetown ke, di mana, di Perda apa, di Komtar, betul tak? Tengok dalam Facebook kan, betul tak ustaz kan? Kan ada depa bagi buat program bagi gelandangan. Tapi gelandangan ni pun depa ada WhatsApp group pun. Tuan-tuan bagi set lagi dia hantar WhatsApp group penuh, penuh ni main ni beratur. Tapi alhamdulillah, walaupun depa gelandangan, sekarang ni banyak dah kesedaran orang dah bagi kepada mereka. Kadang-kadang depa jual mahal, depa pilih yang mana sedap-sedap, yang tak sedap depa tolak tepi. Pun ada juga tuan-tuan. Kita pun Masjid Negeri selalu bagi makan untuk gelandangan, ada program. Depa ada WhatsApp group, kita suruh kontak ya, ataupun masuklah WhatsApp group penuh satgi mai berderet. Tuan-tuan, dahsyat. Ya. Allahu a'lam. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita daripada api neraka, mudah-mudahan keampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan, maknanya keampunan dosa-dosa kita yang kecil, Allah Subhanahu wa taala akan padamkan pada buku catatan amalan kita.
Kalau maghfirah, masih diampunkan tetapi tidak dipadam. Itu perbezaan, ha? Tidak dipadam. Nanti kita akan ditanya oleh Allah walaupun kita tidak dihukum. Kalau afwan, dipadam dan tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil, dosa besar, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله إنه على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم